yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Untuk betul-betul bisa membina, membimbing umatnya dengan baik. Semua ini memang ditujukan untuk menimbulkan ketakutan pada masyarakat. Namun demikian saya pesankan agar kita tidak perlu takut. Yang perlu diutamakan adalah terbangunnya kebersamaan yang kokoh, kuat di antara kita. Sebelas, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Tidak ada yang lebih zalim, tidak ada yang lebih kurang ajar daripada orang yang melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan Islam. Wa'idil Islam. Dengan mengatasnamakan Islam tapi melakukan kejahatan, membunuh, ngebom, itu orang yang paling kurang ajar, tidak lebih dari itu kurang ajarnya itu.